tahun 1882, Syarikat Borneo Utara British, SBUB, ditubuhkan. Pergi cari mereka. Aku mau mayat Mat Saleh. Hidup dan mati, semuanya di tangan. Wira sejati bangkit mempertahankan hak anak negeri. Demi bangsa dan watan tercinta, air mata, nyawa dan darah menjadi taruhan. Sebab diorang cakap aku terlibat dengan pembunuhan dua orang Dayak di kawasan kita. Dan diorang juga cakap aku ni sebagai pengacau. Pada bulan Ogos 1895, Mat Saleh membawa rombongan yang ramai untuk menyampaikan aduan mengenai pelbagai masalah yang tidak disenanginya kepada Gubernur dan untuk meminta keadilan. Kedatangannya ke Sandakan menyebabkan Inggeris menuduhnya sebagai perbuatan cuba menunjuk kekuatan kerana ahli rombongannya datang lengkap dengan senjata. Dikatakan di sinilah Mat Saleh dan pengikut-pengikutnya telah tiba dengan menaiki 26 buah perahu sebelum mendarat di Buli Simsim. Jauh betul perjalanan kita, Datuk Paduka. Dah lama sampailah kita ke Buli Simsim. Jangan kasih lemah semangat kita. Kita pergi sini menegakkan kebenaran dan mencari keadilan. Kita kena ingat, orang Sulu dulu melawan orang Spanyol. Kamu mau melihatkah tanah pusaka kita diambil orang? Aku tidak rela. Betul kata Datuk itu. Kita jangan mudah putus asa. Kalau itu orang syarikat, orang company, boleh datang berjauh-jauh dari negara diorang. Kenapa kita tidak boleh tahan sejauh ini? Kita kena ingat kita punya anak cucu. Jangan nanti anak cucu kita melarat. InsyaAllah, tidak lama lagi kita akan sampai ke tempat yang kita tuju. Tapi kita mesti ingat, apa yang sepatutnya dan apa yang tidak sepatutnya berdepan dengan kebenaran nanti. Yang aku bingung kan, ada di antara kita nanti yang panas baran. Betul tu. Kamu mesti ingat itu. Tetapi kalau mereka bertindak, kita pun terpaksa bertindak. Bagaimana kalau kita terpaksa bertempur, Datuk Paduka? Jangan takut. Kita masih ada semangat itu. Biar kita sama-sama. Bagaimana dengan kelengkapan dan pengawal kita? Semuanya sudah sedia. Sudah sedia, Datuk Paduka. Baiklah, mari kita beredar sekarang. Mat Saleh bukan sembarangan orang. Beliau mempunyai maruah. Sebagai seorang pemimpin, beliau tidak dapat menerima penghinaan dan tuduhan yang tidak berasas. Kesabaran beliau sudah tidak dapat dibendung lagi. Mat Saleh dan pengikutnya yang lengkap bersenjata dikatakan telah tiba di sini pada bulan Ogos 1895. Tujuan beliau ialah mahu berjumpa dengan Governor atau Prayer untuk menjelaskan hal sebenar berkaitan kejadian di Sungai Sugut. Governor tidak ada di sini. Dia pergi mana? Dia pergi ke Teluk Darrell. Kenapa kamu mau jumpa dengan Governor? Kami datang di sini untuk membantah tuduhan pihak polis yang menuduh kami membunuh dua orang peniaga Dayak di Ulu Sungai Sugut.
Kalau bukan kamu, siapa lagi? Itu kami tidak tahu. Biar kamu sendiri yang siasat. Kenapa kamu membawa ramai orang ke Sendakan? Apa, kamu mau berperang dengan company? Itu kami punya pasal, bukan kamu punya pasal. Governor tidak ada di sini. Pergi tunggu di perahu. Mat Saleh gagal menemui Governor C.V. Craig kerana berurusan di Teluk Davel dan tidak pula dilayan oleh Cook. Tujuannya hanya satu, iaitu untuk berunding tentang masalah cukai dan tindakan pegawai SBUB terhadap penduduk tempatan. Mat Saleh tidak dilayan dan setelah menunggu selama 10 hari, beliau meninggalkan Sandakan. Rancangan Mat Saleh untuk berunding gagal. Daripada peristiwa ini, ternyata Mat Saleh bertindak rasional sebagai seorang pemimpin rakyat. Namun British menyifatkan sebaliknya. Mat Saleh kembali ke ulu sungai Sugut dengan perasaan hampa dan kecewa. Marahnya kepada Chartered Company makin membara. Selepas peristiwa ini, perintah dikeluarkan oleh Governor untuk memburu dan menangkap Mat Saleh. Sungguh memeranjatkan. Aku betul-betul rasa kecewa. Kenapa? Apa maksud kau? Kamu tahukah keadaan sekarang ini? Orang putih yang kita jumpa tempoh hari di Sandakan memfitnah kunun Datuk Paduka membawa huru-hara dan kacau bilau. Ah, mustahil. Mana boleh. Sekian lama kita sudah kenal Datuk Paduka. Aku rasa semua orang tidak percaya dengan fitnah mereka. Datuk Paduka yang kita kenal sebagai ketua, yang bermaruah tinggi, dan sanggup mempertaruhkan nyawa untuk membela kita semua. Datuk Paduka difitnah pembawa huru-hara di dalam masyarakat kita. Disebabkan dia, orang putih mengancam kita. Company juga bimbang kerana Datuk Paduka tahu tindak tanduk mereka yang tidak jujur. Kadang-kadang aku terfikir betul juga. Kalaulah awal-awal lagi Mat Saleh mengambil jalan penyelesaian untuk berdamai dengan pihak Inggeris, mungkin perkara begini tidak akan berlaku. Jaga sikit mulut kau. Kita ini orang yang bermaruah. Kau mau lihat tanah air kita dijajah oleh orang kulit putih? Maafkan aku. Aku bercakap tanpa berfikir. Kita mesti akui jasa dan pengorbanan Mat Saleh. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Beginilah. Ada baiknya kita semua bersatu. Menyokong perjuangan Datuk Paduka. Kita semua tahu Datuk Paduka adalah wira. Apa fikiran kamu semua? Saya setuju. 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 Ya. Governor mengeluarkan arahan untuk menangkap Mat Saleh. Pihak company akhirnya menyerang perkampungan Mat Saleh di Lingkabau Sungai Sugut. Di sinilah berlakunya serangan pertama pihak SBUB ke atas Mat Saleh. Serangan ini berpunca daripada salah faham pihak SBUB yang kononnya kehadiran Mat Saleh dan pengikutnya yang lengkap bersenjata tiba di Sandakan bertujuan untuk menyerang pihak SBUB. Walau bagaimanapun, Mat Saleh berjaya melarikan diri.
Dikatakan di sinilah Mat Saleh dan pengikutnya melarikan diri setelah diserang di Lingkabau. Mat Saleh dan pengikutnya hilang sabar lalu bertindak membakar rumah-rumah kedai untuk membalas dendam. Gubernur Beaufort mengarahkan Raffles Flint mengetuai satu pasukan untuk menyerang Mat Saleh di penindakan. Rancangan ini dilakukan selepas Mat Saleh diisytiharkan sebagai orang buruan kerana pihak company iaitu Syarikat Borneo Utara British atau SBUB menyedari bahaya yang akan mengancam kedudukan mereka. Walau bagaimanapun, pada bulan Ogos 1896, Mat Saleh terlebih dahulu menyerang hendap pihak SBUB di sini. Pada 23 hingga 24 September 1896, pihak SBUB menyerang Mat Saleh serta pengikut-pengikutnya di sini. Namun mereka tetap gagal untuk menangkap dan membunuhnya. Pada 4 Oktober 1896, Mat Saleh dan pengikutnya berundur pula ke Bengkoka untuk berlindung daripada serangan pihak SBUB. Pada 3 November 1896, pihak SBUB membuat keputusan untuk menghentikan pemburuan ke atas Mat Saleh kerana mereka tidak dapat mengatasi kepintaran Mat Saleh berperang dalam hutan rimba yang luas dan rumit. Pada 10 Februari 1897, Mat Saleh dikatakan berada di ranau untuk berlindung dan mendapatkan ramai pengikutnya daripada kalangan suku kaum dusun. Pihak Syarikat Borneo Utara British atau SBUB merasa bimbang dengan keadaan ini, maka pemburuan ke atas Mat Saleh dilancarkan semula. British menyerang Mat Saleh di ranau, tetapi beliau berjaya melarikan diri. Mat Saleh berundur ke Putatan dan membina kubu di atas sebuah bukit di hulu Putatan untuk digunakan oleh isterinya, wanita dan kanak-kanak sebagai tempat berlindung daripada serangan pihak SBUB. Pasukan mata-mata Dayak dihantar ke Ulu Sugut dan mendapati Mat Saleh dan pengikut-pengikutnya sedang membina kubu pertahanan. Kampungnya diserang dan dimusnahkan. Pihak SBUB menyerang Mat Saleh di Ulu Sugut pada 1 Mac 1897. Aku yakin
Kali ini, kubu kita lebih kuat daripada sebelumnya. Ya, harap-harap begitulah. Buat dulu, baru tahu. Tapi, jangan terlalu yakin. Insya Allah. Betul juga, kita jangan terlalu percaya. Pasal ini company, mungkin dirang punya senjata lebih baik daripada kita. Mungkin juga ini company ada perancangan macam kita. Hah? Mat Saleh menghantar surat bantahan mengapa beliau diserang dan kampungnya dibakar. Mat Saleh telah mempunyai ramai pengikut, bukan saja daripada satu kaum, tetapi daripada pelbagai kaum. Dia telah berjaya mengumpul ya, begitu ramai pengikut. Bukan beratus tapi beribu ya, sebab dia mempunyai pengikut-pengikut di daerah Beluran, di daerah Ranau, Kota Blut, Kudat, Tuaran, Kota Kinabalu, Tambunan, sehingga ke Pantai Barat, Papar, Beaufort ya. Jadi pengaruh Mat Saleh merebak ke seluruh Sabah. Jadi ini menyebabkan Mat Saleh, pihak British begitu gusar dan bimbang. Mat Saleh melancarkan serangan ke atas Pulau Gaya dengan membakar stesen, rumah-rumah dan kedai-kedai di kawasan ini. Beliau juga turut merampas senjata dan peluru yang ada. Pihak syarikat Borneo Utara British atau SBUB dikatakan telah mengalami kerugian yang besar daripada serangan ini. Tuan, Mat Saleh bakar Pulau Gaya. Dia bakar ofis kita, Tuan. What? Antara kesan yang boleh kita lihat di sini ialah empangan air yang dibina oleh pihak British, dan ini adalah pam air yang digunakan oleh pihak syarikat Borneo Utara British atau SBUB semasa mereka menduduki Pulau Gaya. Pada 15 hingga 17 Julai 1897, pihak SBUB menyerang Mat Saleh di Inanam dengan bantuan daripada 100 orang mata-mata dari Sandakan dan penduduk yang berpihak kepada SBUB. Di sini merupakan salah satu kawasan kubu yang dibina oleh Mat Saleh sewaktu menentang pihak SBUB, iaitu di Bukit Inanam. Mat Saleh kembali ke Ranau selepas diserang oleh pihak company
di ulu Sungai Inanam. Pada 9 Ogos 1897, Kapten Raddle dan Barrett membawa satu pasukan ke Ranau untuk menyerang Mat Saleh. Pada 21 Ogos 1897, Mat Saleh membina kubu yang panjangnya berukuran 4 meter dan lebarnya lebih kurang 3 meter serta dicacakkan buluh tajam yang dipanggil sudah. Pihak company melancarkan serangan pertama ke atas kubu Mat Saleh di Ranau, namun ia tetap gagal ditembusi. Tengoklah sekarang. Semua penduduk kampung di sini sudah diancam. Ini sudah menunjukkan dorong memang kurang ajar. Biarpun kita sudah sembunyikan diri kita, kita berundur, tapi bukan kerana kita takut. Betul, Datuk. Tapi apa yang wajar kita perlu lakukan sekarang? Aku yakin dan percaya. Inilah masanya. Apa maksud Datuk? Selagi kita tidak serang dorang, selagi itulah dengan kehangkuhan dorang. Apa perancangan baru Datuk ke atas pihak musuh? Ya. Aku sudah merancang untuk menyerang rumah pegawai company British di Ambong. Sebab aku percaya rancangan ini pasti berjaya. Kenapa kita perlu serang Ambong, Datuk? Karena serangan ini sajalah yang dapat menyerahkan company British yang kita di sini bukannya boneka. Kita masih ada maruah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mampu menggugat mereka? Panglima? Iya, Datuk. Bagaimana kalau kita serang sekarang rumah company? Kita kasih pura-puranda. Lagi cepat, lagi bagus, Datuk. Tidak boleh. Kita jangan terus menyerang. Kena rancang dengan teliti. Sebab rancangan aku, kita kena bertindak pada waktu malam. Karena pada waktu malam, musuh kita tidak akan sadar kedatangan kita. Ambong adalah merupakan pusat pentadbiran British yang pertama di pantai barat negeri Sabah. Dan residen yang ditempatkan di sini bernama William Prettyman. Di tempat ini atau di pulau inilah Mat Saleh dan angkatannya telah mendarat. Pulau ini terletak betul-betul di tengah-tengah Teluk Ambong, di mana Mat Saleh telah merancang serangannya terhadap pusat dan pejabat pentadbiran Inggeris di Teluk Ambong. Bangunan pejabat daerah dan stesen syarikat Borneo Utara British atau SBUB di sini telah dibakar oleh pengikut-pengikut Mat Saleh yang terdiri daripada suku kaum Bajau, Suluk dan Iranun. Pihak SBUB amat kecewa kerana mereka masih gagal menangkap Mat Saleh. Dan ini adalah pejabat pegawai British iaitu Prettyman yang dibakar oleh pengikut-pengikut Mat Saleh. Pihak SBUB menyerang kubu Mat Saleh di Ranau buat kali kedua pada 13 November 1897. Sekali lagi, mereka gagal menembusi kubu tersebut. Mengikut rekod yang ada di antara pengikut Mat Saleh yang terkenal ya, ataupun yang lebih dikenali ya, termasuklah Mat Saleh, Mat Sator, Mat Daud, Sidik, Kamunta, Langkap, Abang Harun dan juga ramai lagi pengikut-pengikut yang kemudiannya berperang ya, termasuk Si Gunting, Pak Musa dan sebagainya. Selepas gagal dalam dua percubaan menawan kubu Mat Saleh di Ranau, SBUB melancarkan serangan buat kali ketiga
pada 8 Januari 1898. Serangan ini merupakan yang paling hebat dilakukan dan ramai pengikut Mat Saleh yang terkorban. Walaupun kubu ini berjaya ditembusi dan ditawan oleh SBUB, namun Mat Saleh berjaya melepaskan diri. Pihak British begitu gusar dan bimbang. Kalau Mat Saleh tidak dibunuh, kemungkinannya perancangan British untuk mentadbir negeri ini mungkin akan mendapat banyak halangan dan cabaran. Pada 12 Januari 1898, W.C. Cowie telah bermesyuarat dengan pegawai-pegawai SBUB di Menggatal. Pihak SBUB mahu Mat Saleh diburu dan ditangkap. Tetapi Cowie membuat keputusan untuk memberi keampunan kepada Mat Saleh sekiranya beliau mahu bersumpah taat setia kepada pihak SBUB. Akhirnya, W.C. Cowie membuat keputusan untuk berdamai.